اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عقيدة النجين كسورة 2 bagian keempat daripada bawah. Bahawa yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dadaku, dada Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, pengarang kita Aqidatun Najim, dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku bagi demikian itu, bagi terjemah matan Umil Barahin, kerana bahawasanya mukaddimah Syekh Sanusi yang masyhur dengan panggilan matan Umil Barahin itu, dan jika ada yang kecil jirimnya sekalipun, sangat besar ilmunya, lagi yang mengandung akan sekian aqaid, serta dilebih, ini ditambah beberapa fawaid. Mudah-mudahan dibuka oleh Allah Ta'ala akan dadaku bagi demikian itu, bagi terjemah matan Umil Barahi, serta ditambah daripada beberapa kalam syarah huraian matan Umil Barahi. Jadi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani mengatakan bahawa dia nak menceritakan berkaitan dengan asal usul jadi karang kitab Aqidatun Najim. Asal usulnya diminta oleh setengah daripada saudara-saudara Syekh Zainul Abidin ni, saudara dengan makna saudara pada agama lah, supaya Syekh Zainul Abidin ni tulis satu kitab pada membicarakan ilmu usuluddin. Maka Syekh Zainul Abidin ni pun ambil lah, dia pun terjemah lah matan Umil Barahin. Dia terjemah matan Umil Barahin, kemudian ditambah pula lah daripada syarahan-syarahan huraian-huraian dalam syarah matan Umil Barahin, yang mana syarah matan Umil Barahin ni banyak ulama-ulama pula yang mensyarahkan matan Umil Barahin, kitab-kitab Arab, kitab-kitab Arab, ulama-ulama yang mensyarahkan matan Umil Barahin, kemudian diterjemah pula kepada Jawi, kepada bahasa Melayu. Di antaranya kitab Aqidatun Najim, kitab Sirajul Huda, kitab Bidayatul Hidayah, tebal-tebal belakang tu, kitab Miftahul Jannah contohnya. Sebab tu terkadang dalam terjemahan kitab Tauhid hok Jawi hok Melayu ni, kadang-kadang ayatnya dekat-dekat. Terkadang ayatnya dekat-dekat. Sebab
Mereka ambil daripada kitab asal, iaitu kitab-kitab Arab. Diambil matan Ummul Barahin, kitab Arab. Matan Ummul Barahin ni ringkasan-ringkasan sahaja. Ha, ni hak kita nak ngaji. Hak daurah terdahulu. Bawa nama malam ni, takut tak ingat. Tapi macam sebut terdahululah, mungkin tak ramai di kalangan kita ni. Yang mana Baba Wan Ismail baca dalam berapa hari? Seminggu, 5 hari. 7 hari. 6 hari. 6 hari habis. Ini matan Ummul Barahin. Tapi jadi tebal ni kerana di dalam ni dia ada matan, dia ada terjemahan. Ni dia hak matan Ummul Barahin. Ni terjemahan Melayu. Jadi nampak tebal lah. Saya lupa nak ambil hak bawah hak asal. Hak asal tu nipis lah, matan dia pendek je. Jadi hak ni hak matan Ummul Barahin sebelah, kemudian terjemahan kita pulak sebelah ni. Jadi kalau kita kata matan Ummul Barahin, kalau hak tak ada terjemahan Melayu, separuh daripada ni lah. Ni tebal ni separuh. Nipis je lah matan dia. Boleh sebahagian orang kita yang mengaji baru ni? Kita tak boleh sebahagian pun? Boleh? Mengaji ni? Dok Allah. Kau depan sekali dok juga. Jadi kita kalau kita mengaji dalam matan Ummul Barahin ni, kita boleh tahulah. Dalam tu cerita bab apa? Cerita bab sifat Allah, cerita bab sifat Rasul. Kemudian di belakang tu ada pula cerita bab kelebihan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adalah kitab ni. Tapi nak cerita ni memang matan ni ringkas lah. Matan ni ringkas. Kemudian bukan kata ulama-ulama lain, bahkan tuan punya matan Ummul Barahin ni, Syekh Sanusi sendiri pun dia ada pula karang kitab lain pada mensyarahkan, pada menghuraikan matan ni. Syekh Sanusi sendiri dia mensyarahkan, dia panggil Aqidatul Sughra dia panggil. Hatta dia ini Syekh Sanusi sendiri yang mensyarahkan matan Ummul Barahin. Matan tu dia tulis. Ingat tak Bakurah terdahulu? Dia Bakurah hak dalam kurungan tu. Kan? Bakurah dalam kurungan hak kitab kita yang terdahulu. Kemudian syarahan dia tu pula dibuat kemudian tu. Matan Bakurah dikarang di Kedah. Dikarang di Kedah. Almarhum pada Mekah ni bila mari ke Kedah, dia ada buat ringkasan matan Bakurah tu. Kemudian beberapa tahun pula kemudian, sebab itulah tarikh matan Bakurah siap dengan tarikh syarahan dia siap tekah banyak tahun lah. Sebab syarahan tu pada Mekah tulis di Mekah tu pula. Tapi matan tu dipanggil Bakurah. Syarahan tu dia panggil Tabasirah. Syarahan tu Tabasirah. Tetapi orang tak kenal Tabasirah, orang kenal nama asal Bakurah. Contoh, hak saya mengajar semalam di Masjid Ladang, hak kita lepas Isyak, Fathul Mu'in. Asal kita nama Qurratul Ain. Qurratul Ain hak dalam kurungan. Kemudian tuang kitab Qurratul Ain, dia mensyarah pula Qurratul Ain jadi Fathul Mu'in. Jadi Qurratul Ain dengan Fathul Mu'in tuang yang sama. Tapi Qurratul Ain tu matan, Fathul Mu'in tu syarah dia. Kemudian Fathul Mu'in ni pula disyarahkan oleh ulama yang lain, nama I'anatul Talibin. Ni nama kita. Bunyi nama kita lopong kita. Ingat ni, Aqidatul Najim kena ingat nama kitab kita duduk ngaji ni. Jangan nama kitab Aqidatul Najim, orang tanya kitab ke apa duduk ngaji. Tahu lah kitab apa. Nah, nama kita duduk ngaji ni, Aqidatul Najim. Aqidatul Najim ni dia hura. Dia ambil syarahan matan mana. Tak tahu mata-mata mana, matan Ummul Barahin. Biar tahu jugalah tau, asal-usul. Jadi matan Ummul Barahin ni Syekh Sanusi sendiri mensyarahkan pula panjang.
Dan ulama-ulama lain pula banyak mensyarahkan matan Ummi Barahin ni, yang mana matan Ummi Barahin dan syarahannya boleh dikatakan dipakai seluruh pelosok dunia dalam bab akidah. Matan Ummi Barahin, syarahan dia, syarahan dia Arab. Jadi sekarang ni Aqidatun Najm dia bukan hanya terjemah matan Ummi Barahin, bahkan diambil pula daripada syarahan kitab Arab, diterjemah pula kepada bahasa Melayu. Diterjemah pula kepada bahasa Melayu. Lepas tu terkadang dia macam dalam kitab Aqidatun Najm, kita Najm kitab Bidayah tu Hidayah, nampak macam nak serupa je ayat. Sebab dia ambil tempat terjemahan yang sama. Macam kalau kita buka kitab Pekoh, kitab Sabilah dengan kitab Buriyah. Kenal tak? Kitab Sabilah, kitab Buriyah. Kitab Sabilah Pekoh tebal tu lah. Kitab Buriyah, kitab Syedaud tebal juga. Kita tengok dalam tu nampak ayat macam sama je. Niru kedua tu, dok. Mereka pengarang kitab Sabilah dengan Buriyah diambil daripada kitab-kitab Pekoh Arab huraian panjang-panjang tu. Jadi masing-masing ambil terjemahan kitab Arab. Jadi ayatnya bukan lebih kurang sama lah. Nah, sebab tu kata, kalau kita buka dalam kitab Aqidatun Najm, Bidayatul Hidayah, sama je. Sama lah dia tempat ambilan sama. Syarahan tu lah. Matan Ummi Barahin satu je. Matan Ummi Barahin satu memang sama lah. Syarahan tu ada bagai-bagai. Ada bagai-bagai syarahan. Terkadang ulama Melayu kita ni dia ambil syarahan bukan satu syarahan dia ambil. Kok mana poin-poin comel tu dia ambil dibuat terjemahan dalam kitab ni. Tapi hak betul benarnya adalah matan Ummi Barahin. Hak betul benarnya. Hak huraian syarahan ni huraian lah. Huraiannya memang dia ambil juga daripada kitab-kitab syarahan Arab. Sebab tu dah terdahulu dia katanya, aku terjemahkan daripada mukaddimah Syekh Sanusi yang dikenali dengan Matan Ummi Barahin tu, serta aku tambahkan atasnya, atas terjemah Matan Ummi Barahin ni daripada beberapa kalam syarahnya, daripada beberapa ayat-ayat yang yang menghuraikan Matan Ummi Barahin. Atau kitab-kitab Arab jugalah. Kitab-kitab Arab juga. Sebab tu jadi tebal. Mana bukan ambil Matan Ummi Barahin saja, tidak. Ini cerita hak asal-usul kitab lah. Asal-usul kitab. Dia ulama-ulama Melayu kitanya hak mengarang-mengarang lah. Hak menterjemah-menterjemah. Hak menghimpun-menghimpun. Menghimpun ni dia ambil pungut-pungut. Dalam bab ni dia ambil dalam kitab lain. Bab ni dipungut dalam kitab lain. Sebab tu nenek almarhum Syekh Qadi Al-Mandili tu di awal kitab Penawar Bagai Hati dikata hamba himpun. Hamba himpun sebab apa? Sebab dalam tu ada tiga tajuk besar. Pertama, pada pembicaraan pelihara tujuh anggota. Tajuk besar yang kedua, 10 sifat mazmumah. Tajuk besar yang ketiga, 10 sifat mahmudah. 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah diambil daripada kitab Arba'in fi Usuluddin Tauhid karangan Imam Ghazali. Kitab Tauhid. Tapi dalam kitab Tauhid tu sendiri dia ada 4 tajuk besar dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Yang pertama tajuk akidah 10 bab. Yang kedua tajuk fiqh 10 bab. Dan kitab Arba'in fi Usuluddin nama kitab Tauhid, tapi yang pertama je pembicaraan Tauhid ada 10 bab di situ berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Kemudian dimasuk Pekoh 10 bab. Dan dimasuk tajuk yang ketiganya sifat mazmumah 10 bab. Tajuk yang keempat sifat mahmudah 10 bab. Jadi hok tajuk ketiga keempat ni hok ada dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tapi dalam kitab Arba'in fi Usuluddin tak ada pembicaraan pelihara tujuh anggota. Jadi Syekh Qadir Madi ambil dalam kitab Mazali yang lain pula pada membicarakan pelihara tujuh anggota. Sebab tu dipanggil himpun, dipungut-pungut. Tapi daripada kitab Mazali belaka. Dia kitab Imam Ghazali, Matan Arba'in fi Usuluddin ke, Ihya Ulumuddin ke, dia Tauhid depan,
pekok orang pergi pada tasawuf. Itu jalanan tasawuf Imam Ghazali rahimahullah. Tauhid dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali yang paling masyhur, di awalnya pembicaraan bab ilmu ada 7 bab. 7 tajuk cerita bab ilmu. Di masuk bab akidah ada 4 bab. Mula-mula pembicaraan bab akidah. Masuk pekoh, oh masuk tasawuf. Sama macam kita Arba'in fi Usuluddin, tauhid, pekoh, oh pergi pada tasawuf. Kalau dia kata nak bawa jalanan Imam Ghazali tapi tasawuf manjang. Semua kelas tasawuf belaka. Tauhidnya bermana? Pekohnya bermana? Tak ada. Itu bukan jalanan Imam Ghazali rahimahullah. Sama telah kalau kita buka pula dalam kitab Minhajul Abidin. Di akabah ilmu tu macam mana penekanan Imam Ghazali berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu pekoh dan ilmu tasawuf. Itu dipanggil himpung, ambil-ambil. Terkadang dia terjemah ulama Melayu kita ni. Hak terkadang terbawalah ada yang mengarang sendiri. Ada yang mengarang sendiri. Kalau terjemah contohnya kitab Minhajul Abidin, hak Syekh Daud Al-Fathani terjemah. Syekh Daud Al-Fathani di antara guru kepada Syekh Zainul Abidin, pengarang kitab Aqidatun Najin ni. Di antara gurunya adalah Syekh Daud Al-Fathani. Di antara gurunya Syekh Daud Al-Fathani, di antara gurunya. Sebab Aqidatun Najin ni dia 1308. Kalau macam ni ni, macam Syekh Daud tu, macam contoh Munyatul Musolli 1259 Hijri, itu memang awal lah. Itu diguru kepada Syekh Zainul Abidin. Jadi Minhajul Abidin hak tu memang Imam Syekh Daud terjemah betul benar. Maka namanya tidak ditukar. Sebab diterjemah secara harfi, secara satu-satu, tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Maka namanya kekal nama asal. Hak asalnya hak Imam Ghazali Minhajul Abidin. Hak diterjemah pun kekal nama asal. Jadi Minhajul Abidin kekal nama asal. Adapun terkadang walaupun ulama Melayu kita ni ambil daripada kitab-kitab Ghazali sendiri, tapi dia bukan terjemah betul benar. Dia ambil bahagian-bahagian, dia tidak ambil sebahagian-sebahagian. Kemudian ditambah pula dalam kitab lain pula hak Imam Ghazalinya bubuh dalam kitab tu. Sebab tu ditukar nama. Ditulis menghimpun. Hak Ning ni menterjemah, memang matan mubarahin terjemah betul benar. Matan main menterjemah, tapi syarahan tu banyak. Syarahan ni ambil daripada kitab-kitab yang lain. Kemudian pengarang ni terdahulu mengatakan, jikalau tiada aku ni ahli pada dia Mekah itu sekalipun, tetapi iktimad aku kepada Taufik Karim Al-Wahhab, taufik bagi jalan yang sawab, bagi jalan yang betul. Walaupun bukan ahli sekalipun pada menterjemah kitab tauhid ni, bukan ahli ni, ini dipanggil tawaddu'. Kalau bukan ahli ni ilmu tauhid, nak ambil daripada mata Umbarahim, nak terjemah pula, kemudian ambil syarah huraian pula mata Umbarahim, terjemah panjang ni, satu kitab yang tebal Aqidatun Najin ni, walaupun aku bukan ahli yang berkelayakan bukan ni sekalipun, itu tawadhu. Ilmu tauhid tak boleh. Kalau bukan ahli, bukan kata nak menterjemah, nak mengarang kitab, nak terjemah, nak mensyarahkan panjang, nak baca kitab pun tak boleh kalau kita ni bukan ahli. Ini tauhid usuluddin ni. Tak boleh main hok ni. Bukan kata ilmu forum agama fiqh tu boleh baca, boleh mengajar dengan tanpa guru, tak boleh juga. Tapi hok besar lagi ni, kitab akidah usuluddin ni. Kalau bukan ahli jangan. Kalau bukan ahli jangan. Tapi dia kata bukan ahli tu, tapi iktimad bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang beri kepada Taufik Karim Al-Wahhab. Taufik ni Tuhan beri kuasa, kekuatan untuk mengarang kitab ni. Tuhan mana? Tuhan Al-Karim, yang murah, yang mulia. Al-Wahhab, Tuhan yang sangat memberi Taufik bagi jalan yang betul. Harap ke Tuhan lah. Mudah-mudahan aku terjemah ni betul. Dah.
iktimad dengan Tuhan pun gantung dengan Tuhan asbab kena buat molek. Dan ni bukan ahli ni, ni tawadhu'. Kalau bukan ahli, mengajar pun tak boleh, kita nak tepang ngaji pun tak boleh. Depan dalam kitab kita ni, ambil dulu. Ini sebagai panduan besar bagaimana saya biasa sebut. Muka surat 12. Masuk dalam. Muka surat 12. Cepat masuk dalam, tak sabar. Taklah, sebab ni memang mustahak. Hak ni memang mustahak. Panduan besar kepada kita. Bari yang ke-11, bari yang ke-16 daripada atas. Surat 12, bari yang ke-16 daripada atas. Syahdan. Cuba. Syahdan ni setengah terjemah dengan ketahui alimu, demikian lagi, tu syahdan. Telah berkata ulama, ulama usuluddin, ulama tauhid, haram belajar ilmu usuluddin. Haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir ilmunya ilmu usuluddin dan tiada mengambil daripada gurunya. Nah, ni. Kita belajar dia tu hukum haram, dia mengajar pun hukum haram. Kalau dia tidak mahir dan tidak ambil daripada guru. Mana apa? Tak berkelekan, jangan. Bukan ahli, jangan. Dia mengajar juga, dia mengajar haram. Kita yang belajar pun hukumnya haram. Maka adalah pada zaman sekarang ini, pada zaman kitab ni dikarang, beberapa ini, beberapa banyak daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, alim usuluddin, pandai dia kata, yang mengajar yang mendakwa alim ni akan manusia yang awam dengan pengajaran yang sesat, yang menyesatkan hamba Allah. Ha, ni. Ha, ni dalam Aqidatul Najim muka surat 12. Ha, kalau kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah juga sama dengan Aqidatul Najim terjemahan matan Ummu Barahin juga. Ha, tu, tu yang dikarang oleh Syekh Zainul Abidin. Itu Zainul Abidin Aqidatul Najim. Tu Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain ulama Aceh. Dia muka surat 6 sama, ayat yang sama. Ha, tu kata kadang-kadang ayat dia sama. Bidayatul Hidayah atau Syekh Muhammad Zain terjemahan matan Ummu Barahin juga. Hak Syekh Zainul Abidin ni terjemahan matan Ummu Barahin muka surat 12. Tapi dalam Bidayatul Hidayah muka surat 6, ayatnya sama. Mana apa? Ini ambilan daripada syarahan matan Ummu Barahin. Ayatnya sama je. Ayat sama. Cuma bezanya di hujung mengajak ia akan manusia yang awam, akan manusia yang sesat lagi menyesatkan. Itu je beza dia. Ayatnya sama lah. Jadi kitab kita ni muka surat 12 dan kitab Bidayatul Hidayah muka surat 6. Muka surat 6. Sama je ayat dia. Haram kita belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir ilmunya ilmu usuluddin dan tiada mengambil daripada guru. Pada masa dulunya ramadah orang mengaku dia pandai ilmu usuluddin, dia pun mengajar ilmu usuluddin yang menyesatkan orang awam. Tambahan tambahkan nyata kalau terbuka dalam rakaman-rakaman YouTube yang mereka memang bukan bidang usuluddin. Tapi mereka nak menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat. Mereka bukan bidang usuluddin. Tapi mereka nak menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat. Maka timbullah Tuhan di atas. Tuhan bertempat di atas yang selayaknya. Bertempat yang selayaknya. Yang mana huraian yang karuk ni tak sama pula. Oh ni balah ni. Oh ni balah ni. Oh ni pesen ni. Oh ni pesen ni sebab apa? Sebab bukan ambilan daripada guru. Hanya sendiri-sendiri. Dia mengajar pun haram, kita ambil ilmu dia pun haram. Itu bab ayat mutasyabihat. Cerita bab pegangan, hak jelas-jelas. Bab qada dan qadar pun macam-macam dah sekarang ni. Tapi kita kadang-kadang dia payuh. Dia tak mengaji, memang tak belajar. Tapi salah kat mana dia mengajar? Ada kat balas tu.
ada kadang-kadang kitanya pergi kemudian tak kenal orang mengajar ni dia ambil mana, tak tahu. Bak kita pergi ni kita kemudian dah mana tempat tu timbul lama dah, kita baru pergi belajar kemudian. Tengok ramai orang, jadi kadang-kadang kita pun tak tahulah dia ambil mana ilmu, kita tak tahu. Kita pakat tak ada, sebab nampak ramai orang. Kita pergi dengar pula, masa ralik juga, dia mengajar tu sedap. Tak ada usul-usul dah kitanya, tu ramai orang. Takkan dia, ni, ajar salah, dah ramai orang. Saya pernah juga hadapi situasi yang sama. Ramai. Tunggu kata, tunggu saya kata, jangan pergi kat dia tu, akidahnya salah dia ajar. Macam saya duduk pondok dah. Tapi baru lagi, baru 2-3 tahun. 2-3 tahun tu, lama dah juga duduk pondok. Tak nak ni lah. Tunggu kata, salah akidah dia. Kita tengok, salah kok mana ramah nak murid. Nah, kita pakai orang ramah. Takkan salah ramah. Hak tunggu saya, hak kata salah akidah dia tu, anak murid tak ramah. Macam mana boleh salah orang ramai? Silap-silap gaya kita pergi tomoh kedeki. Ha, biasa waktu kita ni. Dah, anak murid tak ramai, nur ramai, dia kata salah deki. Walah tu guru ni apa dia kata salah bab akidah, waktu dah ada soal dah. Bab akidah ni bukan kata tu guru. Kita kalau ngaji tauhid lulus fardhu ain boleh boleh kata dah betul salah ni. Bukan tu guru. Bukan nanti tu guru. Kalau kita sendiri yang belajar ilmu tauhid lulu fardu ain, kita pun boleh kata salah tu. Sebab apa? Sebab kalau kita ngaji fardu ain lulu, kita boleh membezakan mana akidah ahli sunnah, mana akidah yang salah. Kalau kita pun pelik dia ngajar tu, tak sama macam hak kita tu. Betul juga orang kali tak lulu lagi fardu ain kita. Maknanya bukan kata tu guru, tapi kalau tu guru yang alim kata salah, memang sah salah. Tapi oleh kerana masa tu saya baru belajar, jadi kira ramai takkan salah. Orang gitu semua dah tahu asal usul. Yang mengajar tu ambil mana, mengaji mana. Tapi kalau tanya orang sekapung, tanya anak beranak, mesti tak ngaji. Dia duduk pondok sekejap, lepas tu balik kapung dah. Dia pun nak sekejap boleh apa? Tapi dia pun nak sekejap pun boleh baca jawi. Ha, boleh baca jawi. Lepas tu dah, baca-bacalah. Orang kampung kan? Orang kampung lagi dah erti langsung. Awak walaupun duduk pondok setahun dulu pun, awak erti kau baca jawi. Terah baca. Orang kampung yang dah erti ni suruh gitu lah. Terah baca. Oh tu, boleh tu kan cakap. Sedap pun orang kampung kata. Ha, tu naik. Ha, ni fitnah besar. Kita kosong, memang tak guru. Memang tak guru. Dan mana kalau orang kenal usul asal, memang dia tak belajar. Hidup pondok sekejap, hidup pondok setahun dulu, dia tak bilang. Macam mana dia mengajar? Ha, ni ada-ada timbul. Kejut ada-ada orang dah. Tak belajar. Kalau belajar pondok, orang tahu. Memang orang tahu belajar pondok ni bukan belajar nusuk-nusuk, bukan belajar sembunyi-sembunyi. Orang akan tahu, dia tu ngaji lama tu, bapa dia tak ngajar. Memang orang tahu. Walaupun dia tak ngajar sekalipun, dia tak ngajar. Dia ngaji lama tu. Mungkin, yelah, adalah kekurangan dia tu. Tapi orang akan kata, dia ngaji lama, tapi sayangnya lah dia tak ngajar pun. Mana kalau belajar ni, memang orang tahu belajar. Kalau tak belajar, memang orang tahu tak belajar. Tapi memang orang kenal kata tak belajar. Dia duduk pondok sekejap je. Maka kitab kosong. Ha, kitab kosong tu, tu belajar tanpa berguru, mengajar tanpa berguru. Kita tahu seumpama kita belajar hukumnya haram. Dah salahnya kok mana? Dah kita tahu ke kalau salah? Kita tahu ke kalau salah? Ha, kita dah tahu. Lepas tu diharamkan. Awal-awal lagi tu. Haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tiada mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada gurunya. Hak tu hak tak tahu. Orang tak usul periksa. Timur pulak kemudian, dia memang tak belajar. Ha, sebab apa orang kenal dah usul asal? Hak diam pulak. Dia memang tak belajar. Tapi dia ngajar serupa je nampak. Tak ada salah. Ha. Itu memang tahu tak belajar. Tapi pergi jumpa belajar juga. Waktu memang cari nyakit lah.
Kadang-kadang ambil kitab-kitab yang sudah ada tandaan, sudah ada catatan, catatan orang-orang lain. Orang-orang arwah-arwah terdahulu yang belajar, yang ada catatan. Maka orang kemudian ni tak belajar tapi ambil kitab yang ada catatan. Ajar ilmu usuluddin juga. Haram kita belajar. Itu bukan majlis ilmu. Kita melangkah pun bukan melangkah pada majlis ilmu. Dua contoh yang saya biasa ulang-ulang semua. Ini pengalaman sendiri. Ini pengalaman sendiri. Dua contoh. Saya ada ulang-ulang semua. Bila mengajar ilmu usuluddin yang bukan, yang tidak berguru, akhirnya capur antara akidah ahli sunnah pergi pada akidah Jabariyah. Menafikan ikhtiar dan usaha. Menafikan ikhtiar dan usaha. Tak ada apa satu kita. Tuhan belaka. Tu Jabariyah. Siapa ajar ilmu Jabariyah? Nak solat je, tak ada apa Tuhan belaka. Beli takbir ni pun Tuhan buat. Beli berdiri ni pun Tuhan buat. Beli rokok pun Tuhan buat. Tu Jabariyah. Kita akhidat di sunnah jemaah, wajib kita berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Solat tu pilihan dan perbuatan kita. Ni, kita duduk belajar, ni duduk belajar kitab ni. Ini pilihan dan perbuatan kita. Kita berpegang dengan akidah sebenar, pilihan dan perbuatan kita. Kita mengaji ilmu fiqh, pilihan dan perbuatan kita. Kita pun beramal dengan ilmu fiqh, pilihan dan perbuatan kita. Kita belajar ilmu tasawuf, pilihan dan perbuatan kita. Kita beramal dengan ilmu tasawuf, pilihan dan perbuatan kita. Apa tak ada pilihan dan perbuatan? Ini akidah kita al-sunnah wal jemaah. Wajib kita isbatkan letak di akidah, kita ada pilihan dan perbuatan. Tak ada kata Tuhan, belaka tak ada. Tapi jangan lupalah, hukum iman kita yang keenam, segala-gala qada dan qadar Tuhan. Pilihan dan perbuatan kita pun tetap duduk di bawah qada dan qadar Tuhan. Dan kalau duduk bawah qada dan qadar Tuhan, tak ada lah. Memang hakikinya tak ada. Memang hakikinya seperti Jabariyah. Hakiki, kita tak berpegang dengan Jabariyah. Hakikinya tak ada apa-apa. Saya selalu sebut hak dalam kitab Usuluddin tu. Mukhtaran zahira, majburan batina. Kita ada pilihan pada zahir. Bukan kita yang memilih nak belajar, nak beramal. Bukan kita yang pilih. Nak solat, kita yang pilih kan? Ha, tu. Pada zahirnya, kita memilih. Tapi majburan batina. Hakikinya, kita majbur. Dipaksa. Diikat dengan qada dan qadar Allah. Itu hakiki dia. Kita ni umpama robot yang diprogramkan. Itu hakiki dia. Kita umpama wayang kulit digerakkan oleh itu dalam. Itu hakiki dia. Hakiki memang duduk situ. Tapi kita kukuh mana pun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kerana dalam ayat Quran banyak menyandarkan pilihan perbuatan kepada hamba. Dan ayat Quran memerintah dan melarang kepada siapa? Kepada hamba. Kalau hamba tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, perintah nak tuju ke siapa? Larangan nak tuju ke siapa? Ha, betul tu, kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lucu rukun iman yang keenam. Pilihan dan perbuatan sekalipun tetap terikat di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya memang tak ada. Tapi macam mana dia boleh bawa bahawa Tuhan belaka tu digicapur dengan maqam fana, maqam auliya. Tuhan melenyapkan di basuh dia, tidak ada malaikat Allah je. Ha, tu Tuhan pelenyapkan. Jangan duduk lakon. Ha, ni lakon. Tuhan belakamu, Tuhan. Jabariyah. Sesat. Satu, tu contoh. Ha, ni berlaku dalam masyarakat kita. 10 tahun lebih dah saya duduk main dalam perkara ni. 10 tahun lebih dah. Sampai sekarang, masih lagi jumpa lagi nyakit-nyakit seumpama ni. Masih lagi ada persoalan aduan penyakit seumpama ni. Sampai sekarang. Sebab apa? Sebab dia apa panggil apa? Berakur umbi dalam masyarakat kita. Ada yang boleh diperbetulkan, ada yang tak boleh diperbetulkan. Ini pakar tu juga. Satu lagi hak saya ceritanya, hak berlaku dalam masyarakat kita ni mengkafirkan orang hanya bercakap sandar pada asbab. Satu satu. Punca apa? Punca belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak mahir dan tidak berguru yang diharamkan pada mula-mula kita belajar. Dalam kitab Usuluddin-nya,
barang siapa berpegang makhluk imkah lah. Ha. Contohnya pisau memutuskan, api menghanguskan, berpegang seumpama tu kafir ijma ulama. Kafir pegangan, berpegang di akidah. Oleh kerana dia tidak berguru, dia pun menghuraikan. Huraian dia tu sesat. Pegangan duduk dalam. Pegangan duduk dalam. Nak tahu berpegang, ha ni. Keluar mulut. Pisah tajam molek putuh. Ha. Ha, tu dia pegang tu kapi dia. Faham tak? Hmm? Api kuat molek, api capur dengan angin derah pulak. Sekejap habis syuting rumah. Ha, tu dia cakap. Dia cakap tu bukanlah tau. Cakap dengan sukarela, bukanlah tau. Bila cakap sukarela bererti mari daripada lubuk hati. Maknanya pegangan dia pisah memutuskan, pegangan dia api menghanguskan. Kafir ibu bu. Akhirnya anak murid dia cakap ni, "Hamu lah tu, hamu kafir mu ni." Ha. Eh, ni bukan benda-benda kecil eh. Berlaku dalam masyarakat kita. Terutama sekali yang setubak ubat. Setubak ubat siap. Setubak ubat. Terlang penedo suti, hilang pening pala, kapi lah. Ya? Ha, kapi. Kenapa? Dah. Terlang penedo suti, hilang pening pala. Dia cakap, mari dulu buat hati. Maknanya dia berpegang, penedo lah yang berbekah. Penedo lah yang menghilangkan pening pala. Kafir. Yuhu. Itu cakapan sanda pada asbab zahir. Hak tu dalam ayat, dalam hadis, dalam kitab banyak isnad majazi, sandaran sementara seumpama ni. Sebab tu saya pernah tanya dengan tu guru, dia pun cengang, pelik. Tu apa siapa kebalah tu? Kan kita ada hukum syarak pegangan. Kita ada hukum akal, kita ada hukum adat kan? Hukum adat ada kan? Hukum adi tu. Hukum adat, hukum berlaku kebiasaan. Dia ada wajib adat, dia ada mustahil adat, dia ada haru adat. Tak kaji? Ha? Apa makna wajib adat? Ha? Wajib adat ni, mesti berlaku seumpama tu. Tu wajib. Dalam kitab dia kata, tak makan, mustahil adat kenyang. Makan sepinggan, haru adat kenyang. Makan dua pinggan, wajib kenyang. Wajib adat kenyang. Sepinggang ni dikisikit lagi lah. Tak banyak mana. Harus ada. Kadang-kadang kenyang. Kadang-kadang tak cukup. Sepinggang ni. Kadang-kadang cukup dah. Kadang-kadang kena nambah. Tak cukup lagi. Tapi kalau bahan dua pinggang. Ha, kalau dua pinggang. Sama-sama dah. Kenyang ke dah? Haa. Oh, sama-sama. Kenyang. Wajib ada kenyang. Abang kata. Mesti kenyang. Haa. Oh, mesti kenyang. Wajib tu mesti lah. Mesti kenyang. Makan lu pinggang, mesti kenyang. Makan lu pinggang, soheh kenyang. Kamu sedak kata mesti. Sedak kata soheh. Soheh kenyang. Kan Tuhan buat, itu hukum syarak. Dan ikat ni kata mesti kenyang, soheh kenyang. Ini hukum adat. Kita on ajar gitu, kita tauhid juga ajar. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Bengong tu gua bila cerita orang mengkapir kau macam kat adat. Memang karuk-karuk sangat-sangat. Tapi ada tempat kita seumpama tu. Punca belajar dengan guru yang tidak mahir dan tidak berguru. Dan ajaran seumpama dia akan ada. Susulang ni. Susulang ni bawa. Kau ni bawa. Kau ni bawa. Kau ni bawa. Biasalah cakapan seumpama ni. Sanda bapak sebab je. Ha, kapi lalu. Kau ustaz eh, saya sama kening gitu lah. Tunggu ocah kak je ustaz eh. Bertaubat dengan Allah. Lepas tu, kena minta maaf dengan orang kita kapikan tu. Tak ingat meramah sangat lah. Ha? Dia memang kerja dia mengkapikan orang. Dia cerita sendiri. Dia cerita sendiri ustaz eh. Saya pergi tempat orang cakap ramah-ramah tu racok. Saya pergi je. Tak bunyi. Tak cakap orang. Silahkan cakap. Kerana kita rasa kalau jadi gitu pada kita. Kita pergi nak tupang. Cakap retik lah. Sebab orang tengah sedap kacak buah ni kan. Kita nak pergi tupang buah retik eh. Kita pergi orang senyap. Bagaimana kita? Rasa mana? Rasa renok kita ke orang. Ber tuan ber. Faham tak ber? Tak lagi ber. Lagi tak ber tau. Ha, ber lah kita. Malu lah tau ber ni.
Ha bergerak kitanya, kita nak kita pam cakap kita gigit rosnya. Dia kata kan, ustaz sebab apa rosnya ustaz? Sebab sebelum saya sapa tu, hey, haji mari, haji mari. Terus cakap belak-belak kape muka. Dia ni dia goyak ni. Kalau cakap-cakap, kamu ni cakap belapik kau sikit. Tak ada Tuhan cakap ni kapi gini. Dia mengkapi kau. Tapi orang tak berani nak patah sebab dia belajar. Orang mana tak belajar. Senyap je lah orang dikapirkan ni. Belajar apa gitu. Sebab salah satu asbab lidah, salah satu asbab menyebabkan dia murtad, mengkapi kau orang mukmin. Ha, ni kerjaan dia tu kerjaan kapi tu. Percakapan dia cakap kapi. Dia mengkapi kau orang, dia kapi lalu dah. Kau belajar saat ni. Sebab tu diharamkan belajar. Ni guru yang tak berguru yang tak ni, yang tak ni tak mahir dan tiada berguru. Ini dalam pengajaran pun ada ni. Bukan kata kok luar dalam pengajaran pun ada. Cakap bang kau makan bab syirik, kapi syirik, kapi. Jangan mudah syirik kapi, syirik kapi ni. Kadang-kadang sungguh juga. Kalau orang ni berceramah ke apa ke, kita menaruhkan harapan kepercayaan kepada makhluk, kepada selain daripada Allah. Apabila dia ada, kita senang. Ini semua syirik belaka ni. Jangan kata gitu. Kita menaruh harapan kepercayaan, menaruh harapan ada dia, maka kita pun dapatlah rezeki. Kalau tidak, kalau kita tak ikut dia, menyebabkan kita rezeki dia tarik. Ini semua ni syirik belaka ni. Jangan kata gitu. Pegangan tetap dah. Ar-Razzaq yang berizki adalah Allah. Wa yarzuqu man yasha. Tak duduk gantung kepada makhluk, itu orang lemah iman. Dah kata syirik kafir kok orang. Tak kalau kita nilai balik kita sendiri pun terkadang, kenapa tak mau mengaji agama? Kenapa nak sekolah? Sebab kalau sekolah boleh sijil, barulah boleh kerja setak, barulah ni cerah masa depan. Ha? Gantung siapa bang gitu? Kalau ngaji pondok nak makan ke apa? Ha. Kan gitu. Tak hutang sekali bunyi kata anak pergi pondok, cucu nak pergi pondok, anak orang lain nak pergi pondok boleh sibuk juga. Ya anak pergi pondok nak makan gapo kek gi? Sebab apa? Kalau sekolah, ha, harapannya rezeki, boleh kerja. Dia berpegang gitu ke? Berpegang makhluk yang rezeki. Akidah. Akidah kapi ya. Takkan orang Islam beriman solat berpegang seumpama tu. Sebab tu bergantung kepada asbab. Itu orang awam yang lemah iman. Bukan orang comel. Tapi jangan kita mensyirikkan mudah-mudah. Yang kita mengkapirkan mudah-mudah. Orang lemah iman kan? Ha, kalau sokong awak ni, ha, barulah boleh rezeki. Tak sokong je, berat rezeki mu. Ha, mu ni gantung ke makhluk ni. Berpegang makhluk. Tak berpegang. Berpegang makhluk ibu kah memang kapir. Lepas tu hati tu duk iktimak, duk gantung kepada makhluk tu. Itu orang yang iman lemah, tak ada Tuhan di hati dia. Akidah tetap ada Tuhan. Kena beza molek. Maknanya orang yang bergantung kepada asbab makhluk ni bukan orang comel. Jangan salah faham. Orang seumpama ni getir dia orangnya. Getir apa ke? Getir tau. Gula dia orang jawapan dia. Upang tu bisikit je. Tak lebih banyak, lebih banyak. Boleh banyak, dia lari dah boleh banyak dah. Tak boleh langsung, dia lari juga sebab lapar. Bisikit je. Bisikit dia, pandang lah. Faham tak? Kalau lebih banyak, lawan tuan. Tak boleh langsung, kekoh tuan lah, ngelapar. Lepas tu, bisikit-sikit je. Hari dia pun turuk. Gula dia orang lah jawapan dia. Orang seumpama ni. Comel? Tak comel. Tapi yang kata, tu orang syirik, orang kafir, sebab apa? Sebab dia berpegang rezeki tangan makhluk. Bukan. Macam ginilah kita kata, mati suami, mati ayah, berat dah lah, hilang dah, ni, sumber rezeki, berat lah, masa akan datang, dah, kerjaan buat tak ada bini ni, suami yang kerja, suami meninggal, contoh. Ha, maka duka cerita lah. Sebab apa? Macam mana rezeki ni tak ada dah rezeki. Apa? Rezeki daripada suami ke? Rezeki daripada Allah. Dapat apa jadi duk kelusah gitu? Itu kita orang awam. Sebab kita hanya bergantung kepada asbab.
Tapi nak cerita, jangan kita mudah mengsyirikkan, mengkafirkan orang, jangan. Tapi kalau orang yang banyak iktimad kepada asbab makhluk ni, memang jauhlah dengan Tuhan. Jadi takut dia nak ikut agama. Comel. Memang tak comel. Tapi nak ceritanya, jangan kita mudah mengsyirik, mengkafirkan orang. Jangan mudah-mudah. Kenapa? Yang salah faham ni, kata, oh comel orang gitu. Comel kot mana? Orang iman lemah. Iman nipih orang panggil gitu. Pegangan. Pegangan, tak ada cerita tu. Kau tidak berpegang, Allah yang berrezeki. Rezeki tu, ini makhluk yang berrezeki secara mutlak pegangan gitu dah. Itu memang kapir kalau berpegang seumpama tu. Tapi kalau terbang-terbang, eh rezekimu tangan orang ke? Duh, Allah Ta'ala. Dah mu tak apa, turuk ngoneng. Ngonek-ngonek gitu dah. Kau panggil apa? Moteng. Turuk. Ngonek apa panggil dah? Apa? Moteng. Moteng lah. Moteng tu orang macam yang gila. Itu moteng. Memang dia. Moteng. Itu sungguh-sungguh. Bodoh lah jadinya. Kawan tu sikit-sikit je. Bukan cerdik. Dan, ni puak syirik belaka ni. Puak yang berpegang makhluk yang rezeki ni. Jangan duduk begitu. Dua contoh yang saya biasa buat misal. Jabariyah dengan mengkapikan percakapan asbab. Mari mana ni? Mari daripada berguru dengan guru yang tidak mahir dan tidak berguru, yang mana berguru daripada awal tu ke haram dah. Mana dalam bab ilmu suluding, kalau tidak ahli, jangan. Ni nak karang kita ni, bukan ahli. Siapa yang mitok? Syekh Zainul Abidin ni karang kita ni. Saudara di sini boleh ihtimad atas saudara seperguruan. Sama-sama tu guru yang mitok sepekarang kita. Memang ahli lah. Tapi dia kata saya ni tak layak sebenarnya. Tapi dah oleh kerana diminta. Jadi permintakan ni sayanya tak sepatutnya tolak lah. Benda baik. Itu biasa di awal-awal kita gitu lah. Di awal-awal kita biasa tuan kita akan kata diminta oleh saudara sama-sama mengaji. Walaupun saya sebenarnya tak layak, tidak berkemampuan, tetapi oleh kerana permintaan tu permintaan yang baik, maka tak saya kira lah, saya tolak. Dia kata kena terimalah juga, walaupun saya notak bukan ahli. Bukan ahli tu tahu tak? Sebab yang meminta tu memang orang kenal dah siapa yang diminta. Tapi kalau bukan ahli semua, jangan. Kita tak pandai. Mudah pandai pun. Teralah. Khobek-khobek mutu ni. Biar jadi hidup. Teralah. Saya tak pandai. Teralah. Khobek. Jangan khobek naik ke dia. Dia suruh terah juga. Kita pergi khobek juga. Jadi paruk pula kaki kena beli barang lain. Kau punah sikit jadi punah paruk. Sebab apa? Dah kita pergi khobek juga. Dah dia minta. Dah mau pandai ke dok? Memang aku tak pandai. Dah dia minta tau kan? Aku nak tolak. Tolak jugalah sebab memang tak pandai. Jangan. Jangan semata-mata kena mitok. Tak patutnya tolok. Memang kau tak layak mitok macam mana pun. Jangan. Naik kau kantunya. Sebab tu kadang-kadang hak dia tawadok-tawadok lah. Kalau kita mitok, ustaz ajar kau ilmu tauhid, ilmu suluding contohnya. Allah, saya ni setakat pegang diri tu boleh lah. Nak ajar-ajar ni tak berapa. Nak tu mana. Tak payah lah. Tak payah. Dia kata saya untuk pegang diri tu tak apalah. Tapi nak menyampaikan tu kena lebih lagi lah ilmunya. Mana saya tak mampu tu. Kau dah pegang akidah sendiri je. Kita jangan duduk paksa dia. Ustaz kan. Tuah ke mana-mana pun. Kita ambil je. Ni sama-sama nak nyakit ni. Sama-sama nyakit. Dia kata dia tak boleh. Tak ayuh kan. Dia ngakulah. Maknanya dia kata, saya setakat pegang diri je. Nak ajar-ajar ni, kena orang bidang khusus lah pulak. Saya kalau bidang pekoh tu boleh lah. Mana tersauh, contoh saya berguru dah. Tak apalah tu. Dia kata gitu, kita terima je lah. Dan kita nak tuah paksa kok. Masalah tempat kami ni, tauhid je tak ada. Pekoh ada dah. Tersauh ada dah. Kok kena pun ustaz macam tauhid juga. Biar ustaz tak boleh pun. Ustaz kan, boleh belaka lah dia. Kita kata ke dia. Jangan gitu nanya dia.
Kita pun nanya, dia pun nanya. Lepas tu dia cerita betul benda awak pun apa? Buah modal pun. Kita betul benda. Kalau nak pekau, insyaAllah saya belajar. Kalau tak tahu, insyaAllah saya belajar. Kalau tauhid, saya setakat pegang sendiri je. Tak payah. Ini bab usuluddin. Ini bab usuluddin. Nak karang kitab, bukan ahli. Tapi iktimat atas Tuhan. Bergantung atas Tuhan. Nak iktimat, kena berkelihkan. Dia kata bukan ahli, itu tawadak dia panggil. Apa jadi berpegang jabariyah, kok mana dah? Sesat jauh lagi. Sebab peringkat mengkapirkan orang pencakap asbab, jauh mana lagi? Jauh mana lagi? Bukan haram. Kalau kita mengumpat, haram. Mengacung pelaga orang, haram. Dosa besar, tu haram. Tapi mengkapirkan mukmin, kapir tu balik pada diri sendiri. Orang mengkapirkan mukmin sama dengan orang yang menghina agama. Quran tak pakar, contohnya. Tuhan zolim, contohnya. Nabi begian-begian. Apa kata tu? Kapir kerana percakapan. Nah, ini pun kapir kerana percakapan, kerana mengkapirkan orang mukmin. Hanya kerana percakapan asbab. Percakapan isnad majazi. Bukan pegangan. Masa mula-mula saya ngajar duduk dalam bab ni, memang satu perkara lah. Satu perkara. Sedikit, 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 sedikit. Dia tak lebih bak gitu. Orang akan kejutan dengan kita-kita di terajang. Orang kejut ni, kalau kita salah coket, kita lebih banyak kek, kita terajang di dia. Lagi dia kena slow-slow. Slow-slow cerita. Dah belum ustaz eh. Allah, kita dulu. Siapa peringkat? Dia kata orang mengajar pun gitu juga. Dia kata, sebab saya satu tempat tu ganti orang terdahulu mengajar. Orang terdahulu tu ada lagi tapi dia tak apa nak gagah dah. Bila ajar dah setahun dua tahun, timbul hak bab kapi-mengkapi ni. Maka timbul. Hak mengajar dulu pun gitu juga. Dia mudah mengkapikan orang. Hak mengajar dulu. Hak saya ganti tempat dia tu. Dia mudah mengkapikan juga. Hak mengajar dulu tu ambil di tempat yang saya biasa sebut. Tempat guru yang mengajar yang memang tidak belajar. Tempat yang sama ambilannya. Tapi ini guru lain, anak murid lah. Mana orang anak murid kena kata, hak mengajar dulu pun sama lah. Dia mudah mengkapikan. Percakapan asbab. Saya biasa dia sebut kan. Gelak nak hujan pun dia kapi. Bayang kan. Saya sebutlah sebab dua tempat jumpa seumpama tu. Gelak nak hujan. Gelak nak hujan. Eh, siapa buat hujan? Tuhan. Nah, bandar tu Tuhan. Tuhan buat hujan. Bukan gelak yang buat hujan. Ni gelak nak hujan. Gelak nak hujan. Tu syirik kapi tu. Yang menghujankan Allah yang menghujankan. Bukan gelak tu. Kan kita dah cakap kan, gelak nak hujan, dia akak kahinnya. Haa, gitu kan. Yang mengaji ni, Allah ustaz, mujurnya, kita mari dengar. Kalau tak tahu tu. Kita kena ajak lah kawan-kawan kita lah yang main dengar retek siang. Kau orang lain, kau tak mari dengar, tak tahu tu. Cakapan gelak nak hujan tu, cakapan sokmo lah tu. Bayangkan. Gelak nak hujan. Saya ngajar satu kelas di bandar. Itu orang tanya, ustaz betul ke dok orang ngajar kalau cakap gelak nak hujan di kapi? Ha, kata ni kali kedua ni kata. Kali kedua. Tempat lain orang lain lah. Ni bandar. Bayangkan. Kata. Atau saya besok contoh Jabariyah dengan percakapan Pak Asbab. Kalau kita nak ngaji Umar Sudin, kita kena usul. Usul periksa ni bukan kita tanya direct dengan orang mengajar. Orang mengajar ni dia adalah. Kita tanya orang ni dia belajar mana. Biar sahih. Sebab kita nak ngaji ilmu suluddin. Pekoh pun kita nak sahih juga. Tasawuf pun kita nak sahih juga. Tapi suluddin lah hak paling nak kena kita sahih mulik. Sama ada dia mahir ataupun tidak. Berguru ataupun tidak. Ada orang terah-terah nak baca ilmu suluddin. Pergi foto ni beli kitab Faridatul Faraid yang ada catatan. Saya biasa sebut tu. Beli kita ada catatan, ada jual kedah. Tuan kita dia mengaji sampai kesesak, dia potong stik, dia jual kita tu. Kita asah, jadi tak jual tu. Waktu mengaji berapa tahun, baru boleh nak habis tu. Jadi ada ustaz kita di Terengganu ni, give foto ni, beli kita tu, balik mengajar. Faridatul Faraid. Ay, kata dia tak belajar kita tu. Macam mana nak mengajar? Kemudian tanya balik anak murid dia, bukti dah ustaz. Dia kata dia nak pergi, tinggi-tinggi, saya nak pergi tu dia. Faridatul Faraid bukan tinggi atau pertengahan je. Faridatul Faraid bukan macam Aqidatul Najim.
Dia belajar sepau, ngajak dia ngajar sepau jalan, tak boleh nak pergi sebab apa? Tinggi, dia kata. Bayangkan. Setakat Fadilatul Faraid pun tak mampu, tapi macam mana dia boleh terang nak ngajar? Kerana dia beli kitab dia foto ni, yang ada catatan. Yang ada dobit, yang ada tandaan daripada orang yang jual kitab tu. Ini contoh. Lepas tu kalau macam mengajar kitab-kitab Jawi, kitab Jawi Paridah ke, Akidatun Najin ke, contoh kitab Jawi tu, lepas tu kitab pondok je. Kalau dia baca, dia ngaji pondok mana? Ha, gitu je lah. Dia belajar pondok mana. Kita nak pastikan bab ni bab akidah. Kalau pandai bercakap tu, kuniaan hak tu, kuniaan suku sakat tu. Boleh bercerita. Kadang-kadang bila dia buat misal tu jadi macam, jadi misal contoh jadi macam tu tengok kau, mudah faham. Saya pernah orang cerita pada saya satu tempat tu dia mengajar ilmu suludi mudah faham. Saya pergi dengar. Pergi dengar. Memang dia buat misal tu pandai. Misal dia contoh-contoh tu pandai. Maknanya dengan contoh tu mudah kita faham kehendak dia. Apa kehendak dia kita faham sebab daripada contoh tu. Sebab tu dia foton ni dia lebih-lebih tu guni betul contoh tu lah. Dan contoh tu kita nampak. Kalau contoh dak jelas, kita tak akan faham masalah. Mana saya dengar tu, contoh dia memang pandai. Dengan kehendak dia, kita nampak kehendak dia. Tapi apa yang dia faham tu, doktor? Ha, tu masalah. Tapi yang saya dengar tu, dia fahaman yang tak betul tu bukan membabitkan usuluddin lah. Membabitkan cabang-cabang ilmu tu lah. Tidak membabitkan akidah. Tapi dia membabitkan cabang-cabang ilmu tu. Maknanya, dia tak faham kan apa kita kata hak Fadhu Kifayah ni lah, bukan Fadhu Ain, Fadhu Kifayah. Kita tak faham. Tapi ditunjuk misal tu dengan kehendak dia tu memang kita nampak. Ha tu. Betul kata mudah faham. Tapi mudah faham, hak dia faham tu betul ke tak? Ha tu perlu pada berguru. Tapi ini bukan cerita bab hak tapak lah. Ini cerita bab cabang-cabang hak halah-halah dalam ilmu suludi hak Fadhu Kifayah tu. Sebab tu kata kalau mari tutup budak foton ni, memang kita nak sangat kalau dia baca bab usuluddin. Sebab apa? Memang mahir. Memang mahir. Kita Terengganu kita ni agak ketinggalan sedikit. Nak banding dengan Kelantan, nak banding dengan Kedah, ataupun utara Perak. Itu dia lain sikit dalam bab ilmu sifat 20 ni. Terengganu kita ni macam baru nak buka balik, nak hidup balik. Jadi alhamdulillah pak kita ni mari daurah sifat 20. Mari daurah kita sifat 20. Bagus kan? Tapi dengar tu ustaz tak dam ikut ustaz Tak apalah ikut dulu tak dam pun. Kita boleh kelebihan majlis ilmu dah. Tapi banyak hak tak dam tu hak Fadhu Kifayah lah. Hak Fadhu Kifayah. Walaupun kita kata tak sempat kita nak turut pun bukan semua ada juga kita boleh ambil. Dia dalam ilmu sifat 20 ni hak payah-payah sebagian besarnya Fadhu Kifayah. Sebagian besarnya Fadhu Kifayah. Yang mana kadang-kadang tu guru ni dia mari tempat kita, terkadang dia tak berapa faham juga dengan keadaan tempat kita. Jadi kadang-kadang dia mengajar tu dia menggunakan istilah-istilah sebagaimana masyarakat di Fatoni. Masyarakat di Fatoni apa yang dia cakap tu masyarakat dia faham. Walaupun perkataan tu bahasa Arab, masyarakat dia faham. Dan penguasaan masyarakat mereka dengan sifat 20 ni tak sama dengan kita. Jadi sesuatu guru dia mari tempat kita ni, dia buat masyarakat kita di Terengganu macam hak dia juga. Tempat dia juga. Aku dia cerita tu kadang-kadang kita tak ada nak kerja. Bukan cerita tu payah. Dia punya level kita tu. Faham tak? Tapi alhamdulillah lah mari sifat 20. Bahkan ada ura-ura juga di kalangan orang berkenaan kita nak menghidupkan pengajian kaedah sifat 20. Baguslah. Tapi yang melontarkan cadangan seumpama tu belajar dak kaedah sifat 20. Ha tu masalah. Pergi satu tempat satu masjid tanya masjid tu. Masjid ni ada dak sifat 20? Tak ada. Ha tak ada kena buat kelas sifat 20. Tapi bila pihak masjid minta dengan dia supaya cadangkan, oh tu awak cari sendirilah. Saya pun tak nak cadangkan, dia kata awak cari sendiri. Dia suruh masjid tu cari sendiri pula dah.
Dia cadangkan, dia tanya, majid ni ada tak lagi sifat 20? Ni orang berkenaan lah, orang yang pegang kuasa. Majid ni ada tak sifat 20? Jadi pihak yang kuasa majid beritahulah tak ada. Maka dia pun cadang supaya kena adakan sifat 20. Bagus tu. Sepatutnya pilih dia yang ada kuasa, berautoriti. Pilih dia cadangkan, saya cadangkan, awak panggil ustaz ni contohnya. Ni pilih pihak masjid minta cadangkan, dia kata suruh masjid cari sendiri, saya tak boleh nak cadangkan. Mana? Cerita saja je jadinya. Tapi cadangan tu betul bagus. Sebab dia tanya masjid tu memang tak ada. Masjid tu tak ada sifat 20. Memang cadangan tu baik. Timbul cadangan nak menghidupkan pengajian kaedah sifat 20. Tapi pastikan berguru. Pastikan mahir dan pastikan berguru. Sikit-sikit je salah, pelanggan. Kalau saya baca tadi muskat 12 tadi tu, selepas daripada tu, dia cerita bab ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat tu lah. Kalau saya cerita tu tadi kan, rakaman-rakaman tu, bawakan ayat-ayat mutasyabihat, macam-macam. Tapi yang pastinya, yang menghuraikan tu, dia bukan pengajian bidang usuluddin. Bidang lain. Tapi dia nak menghuraikan juga. Ha ni, punakan. Ambil molek tu musuh 12 tu, tanda molek. Biar tak ada siapa lagi pun. Biar kecepat pun, memang nak kena cerita waktu tu. Kita ada musuh 16, ambil tanda am molek. Lepas tu di bawah tu dia akan cerita, ha, ayat-ayat mutasyabihah. Orang yang bawa ayat-ayat ni, bawa fahaman yang salah. Berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah. Ayat yang kesamaran. Jadi macam nak menyamakan Allah dengan makhluk, itu mustahil sama sekali. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ayat Qur'annya, laisa kamitsli syai'un wa sami'un basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah kita. Allah sama sekali tidak menyamai dengan makhluk, tapi dalam ayat-ayat tu ada yang nampak macam kesamaran, itu kena mengaji molek. Huraian ulama salafnya macam mana? Huraian ulama khalafnya macam mana? Jadi terbalik pada kitab kita ni, maknanya walaupun orang kata aku bukan ahli, itu hanya tawaduk sahaja. Ini untuk guru, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diminta oleh orang-orang yang berilmu juga. Itu mudah-mudahan kita baca strik lagi ni. Boleh? Kena berhenti dah lah tau. Kalau kita baca mudah-mudahan, apa ni kita berhenti pukul 10. Dah minggu lepas, memang saya baca situ. Jikalau tiada aku ahli bagi dia makan itu sekalipun, tetapi iktimat aku kepada Taufik Karim Al-Wahhab, Tuhan yang Tuhan yang mulia, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang sangat memberi. Saya baca dulu tu, memanglah keangnya nak cerita bab hok mas kata bukan ahli ni. Tapi cadang dah. Nak baca minggu lepas lewat dah. Jadi cadang nak baca minggu ni tu jelah. Kalau baca minggu lepas memang pukul 10 sungguhlah. Jadi ke hok minggu ni kita hura-hura balik hok minggu lepas. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Taala akan dadaku bagi demikian itu, bagi demikian menterjemahkan matan Umbarahim serta dalam terjemah matan tu didatang ke huraian-huraian dalam syarah-syarah huraian bagi matan Ummi Barahim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin ففهمنا فما السابقين وارزقنا رزق الطالبين اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.